sakinah buat melepasimu. Dan di sini terlihat ya nampaknya Namira sedang menemui Mama Lauza ya, tentunya untuk menekan Mama Lauza supaya meminta Sakinah meninggalkan si Dennis. Bisa jadi mutak. Dan nampaknya di sini Namira berusaha membuat kesepakatan ya sama Mama Lauza, namun di sini sepertinya sangat berat ya bagi Mama Lauza. Sementara itu ketika Sakinah sedang bersama Azam, tiba-tiba Sakinah jatuh pingsan. Nah, kira-kira apakah penyakit Sakinah semakin parah ya? Dan di sini terlihat si Azam Zhang begitu panik ya, karena Sakinah nggak juga terbangun. Bahkan dia mengira bahwa Sakinah telah meninggal. Kemudian di sini terlihat Sakinah yang sedang berbincang dengan Angel ya. Bahkan sekarang ini si Kania sudah tahu ya bahwa ternyata Namira terobsesi oleh cowok selain suaminya, yakni terobsesi sama si Dennis. Kemudian di sini kita juga melihat ya sepertinya Mama Lauza semakin pusing ya dengan keadaan ini, dia sangat bingung harus berbuat apa. Dan di sini nggak sengaja ya, sengaja apa nggak sengaja ya, kira-kira di sini Mama Lauza mendorong si Namira atau si Namira terdorong Mama Lauza. Dan sampai akhirnya si Namira jatuh ke bawah jembatan. Nah, kira-kira menurut kalian sengaja atau nggak sengaja nih? Sepertinya sih nggak sengaja ya terdorong ini. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu 11 Juni 2023 pada Minggu hari ini. Simak terus bersama Sinetronku. Terima kasih.